balik lagi di Toko SP. Kali ini gue mau review satu mainan edukasi magnetik seru. Nah, kalian follow dulu Tokoku di Tokopedia, SP, Shopee, KuSP, Nesko, Blibli, Kubrambi, dan TikTokku A9. Tadaaa! Nah, ini dia mainan satu set magnetik tiles. Dimana jumlahnya, nah ini ya, yang saya review 22 piece. Tuh ya, untuk ukuran packagingnya ini, lebarnya ini 19,5 cm dan tingginya 14 cm. Langsung saja kita buka ya. Kita lihat, nah ini ada dapat satu buku petunjuk ya, magnetic tile seperti ini, di mana anak bisa mencontoh. Nah, ini kalau untuk yang 22 piece, dia bisa bentuk ini ya. Bisa bentuk seperti ini. Keren ya. Kalau 48 piece, jadi kalian harus beli yang jumlahnya lebih dari 22 piece, bisa bentuk seperti ini ya. Bisa bentuk seperti ini. Tuh. Nah, seperti ini, yang ini 130 piece, dan lain sebagainya. Oke, langsung saja kita bongkar ya. Ini dapatnya seperti apa saja sih model-modelnya ya. Nah, ini semuanya magnet tuh, dia udah nempel-nempel kayak begini ya. Nah, dia ada modelnya seperti ini, tembok ya. Jadi, ini dihitungnya begini ya. Jadi, dia dihitungnya adalah, nah, satu, tembok ini dua. Jadi ini adalah jadi dua piece. Ini juga ya, temboknya bisa dilepas. Tuh, jadi hitungan jadi udah 4 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya, ini bisa dilepas 9 10 11 12 13 14 15 ya. Tuh, 15. Lalu ini 16, nah 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, ya ini bisa dilepas. Tinggal kita rangkai, misalnya ini tembok, kita mau menyatukan tembok sama tembok tuh, dia magnet banget kan? Tuh, misalnya tembok. Kita contoh saja ya, misalnya tembok. Terus ini mau pasangin ini, yang jendela. Oke. Lalu pasangin yang ini, jadi rumah. Atau mau jadi ini. Wih, jadi kayak gitu ya, cakep ya. Terus misalnya, nah ini yang lucunya ada kayak gini nih ya. Tuh, atau mau bikin jadi atap. Ditutup atap. Lalu kita sambungkan lagi. Atap, tuh. Ini atap, misalnya kayak gitu kita lihat tuh. Nah, seru ya. Terus kita mau sambung lagi di bagian belakangnya, misalnya apa. Nah, ini kalau misalnya kurang cukup, kalian tuh bisa tambah lagi, beli dengan model yang lebih banyak lagi gitu ya jumlahnya tuh. Kayak begini aja sih sebenarnya ya. Jadi ini bagus untuk edukasi anak kayak gini. Tuh. Nah, kalau mau memiliki mainan magnet-magnet seru seperti ini, kalian langsung aja cek di toko yang telah kusebutkan tadi. Yo!